Belum. Belum makan. Awak belum makan lagi. Eh? Dah, dah makan lah. Ada yang nak makan. Kau makan pizza. Fatih. Tak ada mood. Kenapa tak ada mood tau? Janganlah sendu-sendu. Eh? Malam-malam ni kita nak belajar fizik ni kena enjoy, guys. Eh? Belajar fizik ni kena enjoy. Kalau sendu-sendu tak ada lah. Cikgu nak pergi swimming ke mana? Okay. So, guys. So, pada malam ini. Alright. Pada malam ini bersama dengan saya. Okay, Cikgu Berg, di mana kita akan belajar fizik. Ya? Kita belajar fizik. Tajuk apa, guys? Tajuk apa, guys, hari ini? Kita akan belajar tajuk haba pendam tentu. Specific Latin heat. Ya? Specific haba masak-masak, ya. Kalau tak ada haba tu, korang tak boleh nak masak. Maggi pun tak boleh nak masak. Cikgu, tajuk hari ini apa? Itu haba pendam tentu. So, saya nak tanya kat sini. Ya? Before saya start the class, saya nak tanya, siapa yang first time berjumpa dengan saya? Ada tak yang first time berjumpa dengan saya? Saya. Okay, terbaik. Okay, so kepada yang first time berjumpa dengan saya, saya perkenalkan diri dululah. Nama saya, Cikgu Berg. Itu je lah. Jadi, Cikgu Berg, so saya belajar pula. Saya mengajar subjek fizik, form 4, form 5 dan juga matematik. Alright, okay. Untuk SPM, betul. Okay, so pada hari ini, kita akan belajar lagi kepada yang baru masuk, alright, kepada yang baru masuk, kita hari ini kita akan belajar tajuk haba iaitu bab 4 tingkatan 4. Eh, iaitu haba pendam tentu. Ya, yeah, bab 4 form 4, haba pendam tentu, eh. Which is saya rasa ramai yang rasa, siapa yang rasa haba pendam tentu ni susah. Cuba type saya. I. So type I sikit. Tengok siapa yang rasa dia susah. Okay, type I. Susah, eh? Tak susah. Saya nak tanya lagi sekali. Siapa yang selalunya bila nampak soalan haba je dia tinggal? Cuba type saya. Nampak soalan haba je dia tinggal? Nampak soalan haba je, tak apalah. Skip lah. Dah skip soalan sebelah. Skip lagi lah. Skip lah. Tak ada apa. Tak ada apa. Alright. Cikgu, bagaimana tadi mana yang orang kena berjumpa? Tak pernah lagi saya, eh? Alright, pengiraan dia susah. Sebenarnya tajuk haba ni senang je, guys. Eh, senang je. Jangan risau, saya akan ajar kamu. Alright, kita akan belajar step by step. Saya yakin insya-Allah by end of this class, okay, kita habis je kelas ni, insya-Allah kamu boleh buat dah lepas ni. Lepas ni dah tak payahlah nak kena apa, nak kena orang kata nak tinggal-tinggal je, eh. Nak tinggal-tinggal, saya nak tinggal. Okay. Alright. Semua orang dah ready dah. Semua dah ready? Okay, semua ready, eh? Ready. Okay, so tanpa buang masa, alright, kita mulakan kelas kita. Kepada yang Muslim boleh ikut saya berbaca doa. Dan kepada yang non-Muslim boleh baca doa dengan gaya tersendiri, gaya masing-masing. Alright, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tafa'alaina hikmataka wa syur 'alaina min nazari rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i samiin 'alim. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dilapangkan dada untuk kita menimba ilmu pada malam ini. Alright, jom. Okay. So sebelum saya start, saya punya audio video jelas ke? Video jelas semua, eh? Jelas. Kejelasan. Alright, kejelasan. Okay, jom mari kita. So, haba. Saya tajuk pada malam ini adalah haba pendam tentu. Like sikit. Okay ke? Mungkin boleh tengok kepada yang like, mungkin boleh tengok awak punya apa? Check balik line awak ke apa ke semua. Semua okay kan? Semua okay. Okay, semua okay. Right. Haba pendam tentu. Sebelum subtopik haba pendam tentu, kita belajar apa dulu? Kita belajar muatan haba tentu. Muatan haba tentu apa? Muatan haba tentu adalah specific heat capacity. Muatan haba tentu. Sebelum muatan haba tentu, awak belajar pasal apa? Keseimbangan terma. Eh? Terma equilibrium. Betul. Terma equilibrium. Tapi sebelum tu, selalunya dalam paper 2 dan juga paper 1, selalunya, dia akan tanya, apakah perbezaan haba dan juga suhu? Cuba bagi tahu saya, haba tu apa?
Haba tu apa? Suhu tu apa? Cuba tulis sikit-sikit kat komen. Haba tu apa? Suhu tu apa? Ha. Pisang. Eh, pisang. Jumpa soalan ni, pisang. Jumpa soalan ni, pisang. Haba tu suhu lah. Suhu tu apa? Suhu tu haba lah. Kan dah tahu, dah ingat lah eh. Ya silah, kadang-kadang kita ingat. Tapi bila masuk je, apa, masuk dalam exam memang zzz, dia hilang. Itu biasa. Okay, the lost acid lah orang kata. Right. Haba tu apa? Haba tu miskah? Haba tu miskah? Okay. Bila soalan bertanya tentang what is heat? Apakah itu haba? Haba adalah satu bentuk tenaga. Settle. Okay. Heat is a form of energy. Settle. Ah, itu dia. Alright, tu tenaga. Apalah perlu suhu? Suhu tu benda. Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan. Settle. A degree of hotness and coldness. Settle. Settle. Bila cerita pasal haba, dengar ni eh. Apa yang saya kata ni, dengar. Bila kita cerita pasal haba, haba tu kita tahu, macam saya beritahu tadi, haba tu adalah suatu bentuk tenaga. Apakah unit bagi haba? Cuba kira sikit. Apakah unit bagi haba? Haba. Haba tenaga. Tenaga apa dia? Unit dia. Joule. Bagus. Haba unit dia adalah joule. J. Bukannya Newton. Newton tu adalah daya, force. Okay, semua fokus kan? Semua fokus kan? KJ pun boleh juga. Kalau 2000 joule, sebenarnya 2 KJ. Itu sebenarnya lah 2 KJ. So, haba tenaga. Tenaga kan dalam joule. So, unit bagi haba adalah joule. Senang. Apakah unit bagi suhu? Ada darjah Celsius. Kita ada Kelvin. Macam-macam. Okay? Sari dua tu je lah. Kelvin tu kita masuk dalam hukum gas. Alright, so. Selepas tu, kita cerita pasal saya nak bagi, sebelum saya masuk haba pendam tentu, saya just nak bagi briefly and roughly explain tentang muatan haba tentu. Dan saya nak minta awak untuk fokus betul-betul. Boleh? Fokus betul-betul. Fokus betul-betul. Untuk muatan haba tentu. Alright, dengar ni. Bila kita cerita pasal muatan haba tentu, muatan haba tentu, specific heat capacity, apakah benda yang kita kena ingat? Saya percaya ada student-student saya kat dalam ni. Apakah benda yang kita kena ingat dalam muatan haba tentu? Apa dia? Bila kita cerita pasal muatan haba tentu, apakah definisi muatan haba tentu? Muatan haba tentu adalah haba yang diperlukan, jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kilogram objek kepada 1 darjah Celsius tanpa mengubah bentuknya. Maksudnya, okay, maksudnya bila cerita pasal muatan haba tentu, dia kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal perubahan suhu. Suhu berubah, bentuk tak berubah. Itu kena ingat. Okay. Bila kita cerita pasal muatan, nampak ke? Haba tentu. Nampak? Alright, nampak. So, bila kita cerita pasal muatan haba tentu ataupun specific heat capacity. Specific heat capacity. Ni saya just roughly explain sikit je. Saya tak pergi banyak sebab saya nak pergi kepada haba pendam tentu. Specific heat capacity, benda yang awak kena ingat. Benda yang awak kena ingat adalah suhu berubah. Okay. Bentuk tak berubah. Okay. Suhu berubah, bentuk tak berubah. Jisim tak berubah. Faham? Tak, ini keyword. Ini bukan fizik, ini keyword. Bentuk tu apa? Bentuk tu adalah state of matters. Jirim. Daripada solid pergi liquid, liquid pergi gas. Tu jirim. Tu maksud bentuk. Ingat, ini adalah dia punya keyword. Kenapa saya kata keyword ni penting? Kejap lagi kita akan tengok dalam haba pendam tentu. Kenapa keyword ini sangat-sangat penting? Faham? Tulis besar. Okay, kejap lagi saya tulis besar sikit. Alright? Suhu berubah, bentuk tak berubah. Ingat tu. Boleh? Semua orang boleh ingat? Semua orang boleh ingat? Boleh ingat? Suhu berubah, bentuk tak berubah.
dan apakah unit bagi muatan haba tertentu? Eh, formula, sorry. Formula muatan haba tertentu. Apa formula dia? Formula dia adalah Q sama dengan MC theta. Ini adalah formula bagi muatan haba tertentu. Okay, formula bagi muatan haba tertentu. Q tu apa? Haba. M tu apa? Mass. The same kilogram. Okay, C tu apa? C ni lah muatan haba tertentu. Mana nak dapat? Dia bagi dalam soalan. Don't worry. Jangan kerisauan. Theta ni apa? Theta ni adalah suhu akhir tolak suhu awal. Ha? Suhu akhir tolak suhu awal. Temperature final minus temperature initial. Ya? Sampai tu semua faham. Settle muatan haba tertentu. Okay? Sebab benda ni kita akan pakai dalam haba tertentu nanti. Boleh? Sebab benda ni kita akan pakai dalam haba tertentu. Sampai tu clear. Boleh? Boleh kat situ? Baru kita nak masuk haba pendam tentu. Baru kita nak masuk haba pendam tentu. Right. So now, ni muatan haba tentu. And now, baru kita masuk haba pendam tentu. Yes, saya kata dia besar sikit. Okay. Haba pendam tentu. Haba pendam tentu dalam bahasa Inggeris dia apa? Specific latent heat. Yeah? Specific latent heat. Specific latent heat. Selalunya saya akan pakai, ni saya akan pakai apa? Saya akan pakai, kalau muatan haba tentu saya akan tulis MHT. Eh? Ni adalah MHT. Bahasa Inggeris dia adalah SHC. Kalau haba pendam tentu, HPT, eh? HPT, HPT, kalau ni bahasa Inggeris adalah SLH. Sebab nak tulis panjang-panjang, penat. Sebab kita nak tulis nota, kita nak tulis nota. Eh? So kita pakai short form sikit. Okay, theta tadi apa? Theta tadi adalah perubahan suhu, guys. Perubahan suhu. Di mana temperature final tolak dengan temperature initial. C tu adalah muatan haba tentu. C tu adalah muatan haba tentu. Q tu adalah haba. Saya tulislah. Eh. Q ini adalah haba. Heat dalam unit joule. M adalah jisim dalam unit kilogram. C adalah muatan haba tentu yang selalunya dia bagi, iaitu J, KG negatif 1, darjah Celsius negatif 1. Dia bagi dalam soalan, don't worry. Muatan haba tentu, maksud dia tadi, maksud dia panjang. Okay, maksud dia adalah, right, maksud dia adalah haba yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kilogram, meningkatkan suhu 1 kilogram objek kepada 1 darjah Celsius tanpa mengubah bentuknya. The amount of heat needed to increase the temperature of 1 kilogram object to 1 degree Celsius without change its shape. Saya nak berrap lah tadi ni kan. Suhu tadi apa? Suhu tadi adalah darjah kepanasan ataupun kesejukan. The degree of hotness and coldness. Macam mana nak ingat? Ini dia. Suhu berubah, bentuk tak berubah. Settle. Itu yang awak kena ingat. Keyword. Keyword. Keyword dia adalah suhu berubah, bentuk tak berubah. Bila saya tanya nanti, apakah keyword muatan haba tentu? Apa keyword muatan haba tentu? Suhu berubah, bentuk tak berubah. Suhu berubah, bentuk tak berubah. Okay, suhu berubah, bentuk tak berubah. Temperature change, shape remain unchanged. Settle. Itu kena tahu. Dia just keyword. Keyword selalu dia tak tanya dalam exam. Okay? Yang dia tanya definition. Keyword selalu kita ingat sendiri. Keyword selalu kita ingat sendiri. Keyword selalu kita ingat sendiri. Sama itu clear. Boleh saya pergi kepada bentuk. Contoh. Contoh bentuk tu macam mana? Contoh bentuk ni. Contoh. Pepejal. Cecair. Apa lagi? Yes. Okay, jirim. Matter, state of matters. Okay, sampai situ clear. Boleh. Alright, so now, sekarang ni. Bila kita cerita pasal haba
pendam tentu, semua benda terbalik daripada muatan haba tentu. Faham? Kalau tadi, saya ulang balik, haba pendam tentu, dia terbalik daripada muatan haba tentu. Slow ke suara saya? Dengar? Jelas kan? Ha, jelas kan? Okay, cuy. Alright? Okay, jelas kan? Okay, dengar ni. Alright? Haba pendam tentu, keyword dia terbalik dengan muatan haba tentu. Kalau tadi, muatan haba tentu, suhu berubah, bentuk tak berubah. Tak dengar? Eh, saya punya audio okey tak? Dengar kan? Dengar kan? Ha, ni tiba ada dua orang tak dengar ni. Awak dah connect audio belum? Awak dah connect audio belum? Ha, dengar kan? Ha. Connect audio siap-siap. Siap-siap, rugi ni. Okay. Saya okay je dengar. Okay, dengar. Alright, dengar eh. Okay. Ingat ni. Cikgu cakap tapi dia tak dengar. Kira tu. Tak apalah. Eh, dengar ni. Okay, sekarang ni tadi. Jangan lupa lah. Cerita pasal haba pendam tentu. Kalau muatan haba tentu, suhu berubah, bentuk tak berubah. This is just a keyword. Bukannya definition. Ini adalah keyword untuk kita buat latihan nanti. Faham? Right? Haba pendam tentu. Haba pendam tentu, dia terbalik dengan muatan haba tentu. Di mana keyword yang kita kena ingat adalah, ini adalah keyword. Eh? Senang cerita, ini adalah keyword. Okay. Keyword dia, tapi sebelum saya bagi keyword dia, definition dia adalah, jumlah, ya, tulis. Kesejapan. Korang jangan salin dulu. Dengar je dulu apa saya nak bebel kat depan ni. Kan nanti korang salin, korang salin, korang dengar. Nanti tak fokus. Ya. Jumlah haba. Dengar je dulu apa benda lah saya nak bebel kat depan ni. Jumlah haba apa benda tadi? Diperlukan. Jumlah haba yang diperlukan untuk mengubah bentuk sesuatu objek tanpa mengubah suhunya. Ini adalah cerita pasal haba benda tu. Bahasa Inggeris, adalah the amount of heat needed to change the shape of an object without change its temperature. M2 jisim, M2 lah jisim. Alright? Jumlah haba yang diperlukan untuk mengubah bentuk sesuatu objek. Okay, mengubah bentuk sesuatu objek. Mengubah bentuk sesuatu objek tanpa mengubah suhunya. To change the shape of an object without change its temperature. So maksudnya keyword dia bagi haba pendam tentu, kalau tadi muatan haba tentu, keyword dia adalah suhu berubah, bentuk tak berubah. Keyword untuk haba pendam tentu, apa yang awak kena ingat adalah dia terbalik daripada ini, iaitu bentuk berubah, suhu tak berubah. Habis tu clear? Ya, betul. Bentuk berubah, suhu tak berubah. Bentuk tu bentuk apa? Yang korang belajar masa darjah 6. Kita ada ais. Right? Kita ada ais. Ni ais. Tu kita ada air. Okay, kita ada air. Tu kita ada gas. Eh? Lebih kurang lah, gas. Okay, gas. Di mana apakah proses dia? Ni proses apa nama dia? Ni proses apa nama dia? Ni proses apa nama dia? Ini apa proses nama dia?
Air tu senyum. Ya. Senyum kan sedekah. Gas tak ada senyum. Senyum dia tak nampak. Gas kan tak nampak. Okay. Padahal saya pun tak tahu nak letak mana kat senyum ni. Saya pun tak tahu. So, tanya biarlah. Okay. So. Ya, ni mesti dah janam korang belajar benda ni. Ini dah janam korang belajar benda ni. So, bila cerita pasal haba pada tentu bentuk berubah, suhu tak berubah. Bentuk tu apa? Inilah dia. Bentuk solid, liquid, gas. Itulah nama dia bentuk. Jirim. Faham? Faham. So, maksudnya haba yang diambil tu cukup-cukup untuk dia berubah bentuk. Korang tengok cerita Digimon tak? Pokemon. Pokemon ke Digimon ke? Bila diorang nak evolve, kan diorang berubah bentuk. Tak tengok. Ada yang tak tengok. Tengok. Sekarang tak ada dah. Sekarang tak ada dah. Right, bila korang tengok cerita, tahulah. Doraemon dah tak evolve. Doraemon tak evolve. Okay, sampai tu semua clear. Sampai tu semua clear. Faham tak itu? Faham eh? Alright. Okay, so bila cerita pasal haba pendam tentu, kalau muatan haba tentu, formula kita ialah Q sama dengan MC theta. Betul? Q sama dengan MC theta. Untuk haba pendam tentu, apakah formula yang kita pakai? Iaitu kita pakai formula Q sama dengan YML. ML. Q sama dengan ML. Bukan Mobile Legend. Bukan Mobile Legend. Bukan Mobile Legend. Korang ingat Mobile Legend je. Ha? Mobile Legend pun asyik kalah je. Tak payahlah main. Okay. Ia ini adalah untuk muatan haba tentu. Muatan haba tentu. Haba pendam tentu. Alright. Q ini adalah kita punya haba. Okay. Q ini adalah kita punya haba. Iaitu dalam unit Joule. M adalah kita punya mass. Jisim. Dalam unit kilogram. L. L tu haba pendam tentu. HPT. Korang kena ingat. Korang kena ingat. Haba pendam tentu terbahagi kepada dua. Betul. Betul tak? Kalau awak tengok muatan haba tentu, dia ada satu je C. Dia tak kisahlah macam mana sekalipun. Kalau suhu berubah ke, suhu berkurang ke, sini macam tu dah juga. Tapi kalau haba pendam tentu, kita ada dua jenis haba pendam tentu. Sebab selalunya dalam soalan, okay, dalam soalan dia akan bagi dekat awak. Selalu dalam soalan dia akan bagi dekat awak. Haba pendam tentu, pelakuran. Specific latent heat of fusion. Haba pendam tentu, penguapan. Specific latent heat of vaporization. Pernah nampak tak benda tu? Nampak tak ayat tu? Pernah nampak tak ayat tu? Ada dua benda tu. Ada dua benda tu. Kan? Ada dua benda tu. So, bila cerita pasal haba pendam tentu, haba pendam tentu, kita ada dua jenis. Iaitu, yang pertama adalah haba pendam tentu pelakuran. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia sebagai fusion. Specific latent heat of fusion. Tu kan saya kata saya guna short form. Nak tulis panjang guys. So saya guna short form kat sini. Okay. Sampai situ clear. Boleh. Boleh. Bukan Bobo Boy Fusion. Bobo Boy Fusion tu lain. Dragon Ball Fusion tu okey lah. Dragon Ball Fusion tu okey. Right. So ini yang pertama. Yang kedua adalah haba pendam tentu penguapan ataupun specific latent heat of vaporization. Cikgu, apa unit untuk LHPT tu? LHPT tu unit dia adalah JKG negatif 1. Dia tak ada jarak Celsius. Kenapa tak ada jarak Celsius? Ingat, bentuk berubah, suhu tak berubah. So, mana temperature ni? Kan? Ni kimia ke fizik? Fizik? Ni fizik? Ni fizik. Dalam kimia pun korang ada belajar juga kan? Termo kimia lah. Kan? Termo kimia. Dia macam termodinamik lah. Dia cari, bukan cari jisim. Dia cari berapakah haba yang kita perlukan. Nanti awak tengok. Nanti awak akan nampak lah benda ni.
Nanti awak akan nampak benda ni. Don't worry, don't worry. Chill-chill saja, okay? Kita chill-chill, okay? Enjoy-enjoy. Kalau belajar fizik, kalau belajar stress-stress, tak best, guys. Belajar kena relax, kan? Baru-baru kita okay. L tu apa? L tu haba pedang tentu. Haba pedang tentu. Best tak fizik? Weh. Fizik. Paling best. Fizik ni paling best. Best lah, guys. Come on. Fizik ni best lah. Dia yang tak best, bila jawab tak dapat, itu je tak best. Kalau jawab tak dapat, semua benda tak best, guys. Semua benda tak best. Tapi insyaAllah kamu semua boleh. Saya percaya kamu semua boleh. Sebab apa? Saya percaya semua orang boleh. Sebab apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tak berjaya, apa dia, guys? Satu benda je. Usaha. Bagus. 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 Ni mana tak malas. Malas nak bangun. Ini mana tahu yang buka Prism ni, yang buka sesi Prism ni sambil baring. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada tu bagus. Tak ada, bagus. Mana tu sambil makan Maggi. Tak ada. Alright, okay. So, bila kita cerita pasal, okay. Sampai tu semua faham. Zuin. Zuin sambil makan Maggi, Zuin. Okay. Sampai tu faham. Sampai sini semua clear. Saya percaya, mesti ramai yang confused. Mesti ramai yang confused. Bila nak guna pelakuran, bila nak guna penguapan. Siapa confused? Bagi tahu. Siapa yang confused? Saya. Semua orang akan confused. Bila nak guna pelakuran? Bila nak guna penguapan? Mess ini. Ini kita ulang balik. Kita time travel. Kita time travel masa korang darjah 6. Korang darjah 6. Ingat tak saya darjah 6? Bedak penuh. Bedak penuh. Pakai beg roda. Pakai beg roda. Okay, kita ulang balik darjah 6. Okay, dengar ni. Okay, so, bila masa darjah 6, korang belajar pasal tadi, yang tadi saya bagi tahu. Kita ada ais. Kita ada air. Lepas tu, kita ada gas. Gas. Yes. Solid liquid gas. Daripada ais nak pergi ke air. Apa nama proses dia? Ais nak pergi air, apa nama proses dia? Peleburan. Cun. Peleburan. Ataupun dalam bahasa Inggeris, apa nama dia? Melting. Right? Macam awak melting, tengok crush awak. Macam itulah. Okay. So, daripada air, air menjadi gas. Apa nama dia? Apa nama proses dia? Pendidihan. Betul. Pendidihan. Dalam bahasa Inggeris, apa nama dia? Keboilingan. Boiling. Ya, betul. Boiling. Right, boiling. Right. So, daripada gas menjadi air, apa nama dia? Penguapan, pendidihan, tu semua sama je. Sama. Pendidihan tu sama lah lebih kurang. Dia sama. Kita ambil penguapan pun boleh. Vaporization. Apa lagi? Ni adalah kondensasi. Kondensasi dalam bahasa Inggeris adalah condensation. Betul? Condensation. Condensation. Bukan susu kondens. Bukan condensed milk. Tu susu buat teh tarik je. Okay. So lepas tu ini adalah daripada air pergi ke ni. Apa nama dia? Pembekuan. Ataupun nama bahasa Inggeris dia adalah freezing. Daripada sini. Okay, daripada sini ambil pen awak. Ambillah pen apa-apa pun awak nak pakai. Pen apa pun. Bahagikan tengah. Sap potong dia. Potong dah. Cikgu kena ingat ke proses ni? Ni awak tak ingat pun tak apa. Sebab saya dah jam 6 kot. Korang mesti ingat je kan? Kau tak ingat? Tapi benda ni kena ingat lah. Tapi tak pernah ingat pun tak apa. Sebab awak akan tahu dia punya proses dia. Kenapa? Kenapa benda ni sangat penting? Benda ni sangat penting. Kenapa? Belah kiri adalah proses. Okay, dengar ni. Dengar ni. Fokus. Belah kiri adalah proses bagi ais menjadi air. Ataupun air menjadi ais. Betul ke tidak? Daripada ais menjadi air dan ais air menjadi ais.
ada dua proses. Pelebur for melting and freezing process. Ada dua proses, melting and freezing. So untuk kedua-dua ni, untuk kedua-dua ni, kita menggunakan proses haba pendam tentu penaguran. Faham? So macam mana nak tahu? Kena tengok baca ayat dia. Nanti kita akan belajar, don't worry, kita akan belajar, don't worry, jangan risau. Jangan kerisauan, eh? Jangan risau. Cuba nak tanya, yang ni boleh kaitkan dengan fenomena hujan tak? Sebab air jadi wap, lepas tu jadi hujan gitu, ah boleh? Sama je. Kan proses yang sama. Tapi kalau kita cerita tu jadi lebih panjang lah. Okay, ni masuk termas, confirm lah. Alright, so ini adalah haba pendam tentu pelakuran. Ni haba pendam tentu pelakuran. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai specific latent heat of fusion. Specific latent heat of fusion. Sampai situ, faham. So, jika awak nampak dalam ayat soalan tu ada proses peleburan ataupun pembekuan, automatik kita ambil info tentang haba pendam tentu pelakuran. Sampai tu faham. Sampai situ clear. Kekeliran dekat situ. Kekeliran. Faham eh? Cun. So, untuk proses pendidihan boiling dan proses kondensasi, iaitu proses daripada air menjadi gas dan gas menjadi air. Yang ini kita menggunakan info haba pendam tentu penguapan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai specific latent heat of vaporization. Sampai situ clear. Benda yang korang dah belajar dah sebenarnya. Dah jadi 6. Dan bedak kau tebal-tebal kat situ. Menangis nak air milu. Ada kan? Tak nak ni pula kan? Tak nak ni pula. Tapi tu kau menangis nak air milu. Okay. Okay. Sampai situ semua orang kekeliran. Clear. Semua orang clear. Clear. Alright, cun. So kita akan sambung lagi. Jangan, kita tak ambil lagi. Sambung lagi. Saya bagi masa awak lebih kurang dalam satu lagu lah. Satu lagu untuk awak salin. Alright. Okay. So host boleh mainkan lagu. Off you go. Thank you so much. Oh, there she goes again. Morning is the same. You walk on by my house. I wanna call out your name. I wanna tell you how beautiful you are from where I'm standing. You got me thinking what we could be, 'cause I keep craving you. Don't know it, but it's true. Can't get my mouth to say the words they want to say to you. This is typical of love. Can't wait anymore, I won't wait. I need to tell you how I feel when I see us together forever. In my dreams, you're with me. We'll be everything I want us to be. In we walk, we laugh, we spend our time walking by the ocean side. Our hands are gently intertwined, a feeling I just can't describe. And all this time we spent alone, thinking we could not belong to something so damn beautiful, so damn beautiful. Craving you, don't know it, but it's true. Can't get my mind to say the words they want to say to you. This is typical of love. I can't wait anymore, I won't wait. Need to tell you how I feel when I see us together forever. In my dreams.
I keep craving, craving you. Don't know it, but it's true. Can't get my mouth to say the words I wanna say to you. Kesudahan. Kesudahan. Dah. Alright, thank you. Kesudahan. Kesudahan semua orang. Blok. Blok apa? Blok apa? One time. Belum. Okay, blok. Blok apa? Dah siap. Alright. Kesudahi. Okay, kesudahi. Okay, bagus. Cikgu, Ernie mana? Kenapa Ernie? Kenapa Ernie? Nehi nehi disudahi ya, disudahi dengan disudahi dengan alhamdulillah lah. Ha, jangan bismillah lagi ya. Kita bismillah tadi, kita dah awal-awal tadi. Okay. Alright, okay. So ramai yang tanya. Tadi ada saya tengok dekat ni lah kan, bahagian dia bertanya, "Cikgu, muatan apa tentu kan ada macam ada ciri-ciri dia." Betul. Muatan apa tentu ada ciri-ciri dia. Betul. Muatan haba tentu tinggi, muatan haba tentu rendah. Betul tak? Ingat tak benda tu? Korang ingat tak benda tu? Ha. Meh sini saya nak bagi tahu. Meh sini saya nak bagi tahu. Ni info tambahan yang korang boleh tambah. Kita ada belajar haba pada tu, tapi saya nak bagi sekali. Boleh? Saya nak bagi sekali. So, dengar betul-betul. Nah. Ha, dengar betul-betul. Okay, ha, dengar. Tapi ingat lupa-lupa. Biasalah. Ha, biasa. Okay, so cerita di sini. Muatan haba tentu ni kita ada tinggi ada rendah, ada tinggi ada rendah. Alright. So bila kita cerita pasal muatan haba tentu yang tinggi. Saya bagi satu dulu. Muatan haba tentu yang tinggi. Dia, ingat ni, keyword dia muatan haba tentu tinggi lambat panas. Muatan haba tentu tinggi lambat panas. Boleh. Muatan haba tentu rendah, cepat panas. Faham? Muatan haba tentu rendah, cepat panas. Itu keyword dia. Faham? Cepat panas, cepatlah sejuk. Lambat panas, lambatlah sejuk. Faham? Sebab itulah korang pergi dekat Tesco ke Aeon ke. Recording in progress. Kan? Ada periuk-periuk, mangkuk-mangkuk pen, eh? Apa tu, frying pan, tefal, desini, zebra, macam-macam ni. Kenapa dia orang kata mahal-mahal guys? Kenapa mahal-mahal? Contohlah, saya padamlah sikit. Boleh tak saya padam kat sini? Saya padam sikit. Ni korang dah sikit. Ni korang dah saringan. Saya nak muatan betul-betul sikit. Sebab dia yang bertanya tadi. Okay. Ha. Saya tak nak korang apa ni, macam biasa kita punya motor kita, jangan biarkan orang berada di belakang seorang-seorang. Kita pergi sama-sama. Okey. Okey. Ya. Yeah. So, bila kita ada pen, ni korang punya ni . Apa ni? Info tambahan. Contoh. Okay, info tambahan korang. So, ini adalah korang punya frying pan. Frying pan selalu dekat rumah korang brand apa guys? Sekarang ni Tefal lah tak best . Saya pun tak tahulah kenapa. Tapi saya adalah, tapi Tefal antara yang terbaik lah . Tefal antara yang terbaik. Ada apa, di sini macam-macam lah . Tefal ke apa ke, tak kisahlah. Kalau Tefal dia lambang key kat depan ni. Kat tengah dia lambang key. Kan? Lebih kurang. Lebih kurang. Okay, lebih kurang. Alright, so bila kita cerita pasal frying pan. Okay. Dia punya, kalau brand DIY. Kalau brand DIY, okay, mesti saya cerita. Apa beza yang murah dengan yang mahal ni? Selalunya kalau awak tengok soalan, dia akan tanya apakah ciri-ciri bahan yang kita perlukan untuk buat body. Maksudnya apa? Kita kena ada kan? So, apakah bahan-bahan yang kita perlukan? Mestilah bahan yang muatan haba tentu rendah. Why? Kenapa muatan haba tentu rendah? Supaya dia cepat panas. Kenapa nak kena cepat panas? Kalau korang guna muatan haba tentu yang tinggi, tengah lapar, korang nak masak Maggi, tahun depan pun air tak panas. Air tak panas. Itu kalau beli brand yang murah, selalu muatan haba tentu tinggi lah. Tapi kalau korang beli brand yang mahal, yang muatan haba tentu betul-betul rendah,
Eh, betul-betul dah. Baru panas sikit, 3 saat dah panas dah, guys. Eh, yang lagi mahal, baru terfikir nak masak Maggi, kuali dah panas dah. Eh, tapi tak, itu lain. Itu lain. Okay, ya. Okay, itu yang betul-betul mahal, eh. Alright. So, kalau untuk dia punya, apa ni, nama dia ni? Pemegang. Pemegang, apa nama pemegang? Pemegang lah, pemegang lah. Pemegang. So, kalau pemegang, korang nak guna bahan apa? Benda ni selalu bahan apa? Mesti muatan haba tentu yang tinggi. Kenapa? Sebab dia lambat panas. Lambat panas. Kenapa tak boleh guna muatan haba tentu rendah? Kalau muatan haba tentu rendah, baru nak pegang, Maggi dah masak. Eh? Maggi dah masak. Nak ambil Maggi, nak menunggu benda sejuk, 2 hari pun tak settle. Maggi dalam tu benda busuk. Tak sempat je nak makan. Tak sempat nak makan. Warna pun memainkan peranan. Tapi ni saya cerita pasal bahan-bahan. Ini yang selalu keluar, betul tak? Ni selalu keluar. Kan? Ni selalu keluar kan? Ni selalu keluar kan? Ni selalu keluar. Ini orang kata additional info untuk korang. Sebelum saya pergi kepada yang seterusnya, saya nak sambung apa pula tu. Boleh ke boleh? Kalau off pan pun betul. Kalau off pan pun dia memainkan peranan. Warna hitam memang cepat. Cepat panas. Betul. Okay. Ni boleh saya pandang semua ni eh? Boleh saya pandang semua ni? Boleh eh? Boleh saya pandang eh? Tadi korang makan apa? Sebab tadi saya nampak ada yang makan pizza, guys. Oh, lama tak makan pizza. Saya teringin apa lah satu. Satu ni je lah saya teringin. Sebab kita dah boleh ada yang boleh dine in apa sebagainya. Saya nak roti canai goreng, yang garing lah, yang garing. Dengan teh tarik. Eh? Dia kalau kita beli, dekat luar, lepas tu bawa balik, dia tak best tau. Dia kena makan kat situ, baru terasa nikmat dia tu. Terasa nikmat dia tu kan? Terasa nikmat dia tu. Saya pun tak tahu kenapa. Order yang sedang garing, balik rumah tak garing dah, guys. Saya dah tak best. Okay. Semua dah ready. Okay. Selalunya, bila kita cerita pasal haba pendam tentu. Okay, haba pendam tentu. Soalan yang selalu keluar, dia akan minta awak untuk contoh. Saya bagi tahu lah. Saya just roughly bagi tahu awak. Jika kita ada 2 kilogram ais pada suhu negatif 5 darjah Celsius, nak tukarkan ais ni kepada air 80 darjah Celsius, berapakah jumlah haba yang kita perlukan? Terkuat tak soalan ni? Terkuat tak soalan ni? Terkuat tak? Selalu kan? Selalu kan? Korang boleh jawab ke tak jawab? Selalunya korang tinggal ke tidak? Tak boleh. Entah tinggal. Tak boleh. Tidak. Tak boleh tinggal. Ha. Soalan ni banyak eh. Banyak keluar. Tak boleh keluar. Hentam saja. Tinggal saja. Alright. 85 tidak. Mana ada. Berapakah haba? Bukannya suhu. Haba yang kita perlukan. Bukan tolak 5, negatif 5 dengan 80. Bukan ya. Bukan. Bukannya begitu. Itu senang sangat. Tak boleh. Kita kena cari berapakah nilai haba yang kita perlukan. Sampai situ dia. So, now. Sekarang ni, saya akan bagi ni khas untuk korang semua. Okay? Khas untuk korang semua. Di mana benda ni tak ada dalam buku. Tak ada dalam buku. Okay? Tak ada dalam buku. Okay? Adalah perjalanan hidup seketul ais. Sedihkan bunyi dia. Perjalanan hidup seketul ais. Sendu betul. Okay, Messi. Okay, perjalanan hidup seketul ais. Perjalanan hidup seketul ais. Cikgu, apa definisi perjalanan hidup? Ini tak ada definisi. Ini just orang kata guideline untuk awak jawab soalan macam ni. Orang kata guideline. Okay?
sampai super clear. Rekaan semata-mata untuk korang faham. Boleh. Ini adalah perjalanan hidup seketul ais. Perjalanan hidup seketul ais. Okey, perjalanan hidup seketul ais ni, dia bermula dengan seketul ais. Okey. Kita ada nama dia, nama ais ni siapa? Ais je lah, senang. Ni adalah ais. Okay, ni adalah ais. Ais ni, ini ais nama dia. Ais apa? Okay, ais ni, iceberg. Alright, ais ni, dia selalu ais ni tak boleh nak terbang kan? Air ni tak boleh nak terbang. So, bila dia nak terbang, dia mesti jadi apa? Mesti jadi buat air. Tak, kena jadi gas, baru dia boleh terbang. Betul? Ha, ni korang dengar betul-betul. Jangan salin dulu. Dengar betul-betul. Ni korang dengar betul-betul benda ni. Okay. So, daripada ais, dia nak berubah menjadi wap air. Kenapa nak berubah menjadi wap air? Sebab dengan menjadi wap air, dia boleh terbang. Faham? Dia boleh terbang. Ais ni macam mana guys? Ais ni, mass dia adalah 2 kg. Contoh 2 kg. Contoh. Suhu dia adalah negatif 5 darjah Celsius. Bila dia nak berubah menjadi wap air, bila berubah menjadi wap air ni, mass tetap sama, suhu 100 darjah Celsius. Sama itu clear. Beratnya tak ada HPV ni. Okay. Sama itu clear. Faham. Daripada ais nak menjadi wap air, dia tak akan sewenang-wenangnya terus pergi jadi wap air. Tidak. Tidak. Macam korang main game. So, saya percaya semua orang main game kat sini. ML, PUBG, PUBG, ML, ML, PUBG. Itu je lah korang main. Tak ada main game lagi. Jadi kelas ke apa tu kan. Tak kisahlah. Tak pun kalau awak tengok kita Pokemon lah. Pokemon ke Digimon ke. Ha, eh? Kalau kita cerita macam tu. Tak pun korang tengok lah cerita-cerita yang macam contoh. Kalau contoh dalam game. Okay, kalau dalam game. Awak nak berubah menjadi something. Apa awak kena buat? Awak kena ada training. Betul. Awak kena ada training. Awak kena upgrade barang awak. Awak kena upgrade diri awak. Kalau awak nak berjaya, apa awak kena buat? Awak kena upgrade diri awak. Betul. Kalau awak nak berjaya, awak kena upgrade diri awak. Selagi awak tak upgrade diri awak, selagi itulah awak tak boleh tak berjaya. Faham? Macam yang nak upgrade, kalau kita nak fokus, kita nak sukses dalam fizik, macam nak upgrade, belajarlah fizik ni. Itu dia cerita dia. Faham? Boleh? Okay? Ini betul. So maksudnya sebelum dia pergi menjadi wap air, sebelum dia pergi menjadi wap air, alright, akan melalui satu proses. Dia akan melalui satu proses. Proses yang macam mana tu guys? Dengar sini. Mula-mula, okay? Mula-mula dia akan training. Dengar ni. Ni macam orang kata senang cerita, macam cerita bedtime story lah. Bedtime story untuk korang. Bedtime story untuk korang. So, ais ni dia training. So, bila dia training, maka dia dah upgrade sikit. Betul tak? Okay, dia dah upgrade sikit. Okay? Dia dah upgrade sikit. Ni ais lah. Mass tetap sama. 2 kg. Temperature dia sekarang dah naik 0 darjah Celsius. Sampai tu faham. Okay. Dia tidur saya nanti. Faham eh? Ini proses yang pertama. Proses yang kedua, dia kata jauh lagi ni nak jadi wap air. Kan? Jauh lagi ni nak jadi wap air. So, training lagi guys. Training lagi. Lagi. So, bila dia training lagi, baru tiba-tiba dia bertukar menjadi air. Bayangkan je lah lebih kurang lah . Dia bertukar menjadi air, iaitu mass kita adalah 2 kg. Temperature dia sekarang 0 darjah Celsius. Macam bentuk kasut lah. Jangan kecam lukisan saya. Okay.
Okay, jangan pecah lukisan saja. Okay, sampai situ semua orang faham. Yeah. Okay. Yeah, semua benda adalah seni. Buruk ke cantik itu adalah seni. Okay, seni. So, daripada sini, push jauh lagi guys. Maka dia pun training lagi. So, bila dia training, maka dia menjadi air sekarang ni. Okay. Pada suhu berapa? Sekarang ni suhu dia, mass tetap 2 kilo. Suhu adalah 0 darjah Celsius. Eh, sudah kosong pula. 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius. Lepas tu, dia training lagi, baru dia dapat menjadi wap air. Kenapa nak kena sampai dekat kosong darjah Celsius? Kenapa nak kena sampai dekat 1 darjah Celsius? Air. Ini kita kembali kepada, ya, kita kembali balik dekat masa zaman-zaman awak bawa beg roda. Beg roda, eh? Menangis nak, menangis nak apa, nak nak, nak air Milo. Ha, apa, bedak tepuk-tepuk sikit. Kita kembali ke zaman tu. Okay, kita kembali ke zaman tu. So, masa zaman tu, korang belajar kan pasal ais, right? Ais nak menjadi air pada suhu berapa darjah Celsius? Berapakah dia punya melting point dia? Kosong darjah Celsius. Faham? Once dia capai kosong darjah Celsius, baru dia berubah menjadi air. Alright? Okay. Sekali lagi, sikit lagi untuk korang ke zaman yang bedak-bedak. Bedak-bedak tu. Alright? So, daripada air nak menjadi gas, berapakah suhu boiling dia, boiling point dia? 100 darjah Celsius. Sampai 100 darjah Celsius, barulah korang boleh jadi wap air. Sampai ke situ, kefahaman. Sebab tu kita perlukan benda tu. So inilah perjalanan hidup seketul ais yang korang kena tahu. Okay, sampai situ semua clear. Suhu memang serat ber, vapor ni masuk darjah Celsius ke? Vapor ni, okay, iaitu wap air. Wap air dia boleh pergi lebih sebenarnya. Tapi untuk level korang janganlah pergi terlampau advance. Eh? Sebenarnya wap air ni lagi bahaya daripada air yang panas. Wap air boleh, dia punya degree dia lagi tinggi tau. Sebab dia dah hampir nak pergi ke state of matters yang keempat. Empat. Ni tiga, ni empat. Ha, ni empat. Eh? Keempat. Tahu tak state of matters yang keempat tu apa? Ha, ni apa additional facts lah untuk korang. Kita ada solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas. Itu je yang kita tahu. State of matters yang keempat adalah plasma. Plasma. Tahu tak plasma yang dapat kat mana? Tahu tak plasma yang dapat kat mana? Itu siang-siang korang tengok panas sangat. Apa tu? Matahari. Matahari adalah plasma. Kefahaman. Eh? So dia adalah state, matahari tu adalah state of matters yang keempat. Okay? Itu plasma. Dia dah bukan gas, dia bukannya liquid, dia bukannya solid. Dia adalah plasma. Cikgu, macam mana perkiraan dia untuk ni? Kau ya, kejap lah. Kita pergi dulu. So, kenapa suhu 100, dia air dah wap air. Sampai kat sini, okay, sampai kat sini, dia dah mencapai dia punya boiling point, betul? Dia dah mencapai dia punya boiling point. Barulah dia boleh jadi wap air. Faham? Okay, sampai okay, semua orang dah tahu dah, semua dah nampak dah dia punya perjalanan hidup dia. Perjalanan hidup seketul ais, dah nampak dah eh. Dah nampak dah eh. Perjalanan hidup seketul ais. Okay. So, bila kita cerita pasal perjalanan hidup seketul ais ni, awak nampak ero-ero-ero ni kan? Ero-ero-ero tu. Okay. Ero-ero-ero. Ero-ero tu sebenarnya ada training dia, betul? Dia training menjadi ni. Training menjadi ni. Training menjadi ni. Training menjadi ni. Betul? Bila korang training, korang panas tak? Dengan training pernah panas tak? Panas kan? Hello. Itu maksudnya adalah haba. So, dekat sini, untuk daripada ais negatif 5 darjah Celsius nak berubah menjadi wap air 100 darjah Celsius, kita perlukan ialah Q1, Q2, Q3 dan Q4. Ada 4 proses yang dia perlu lalu
untuk bertukar dari negatif 5 darjah Celsius sebetul ais kepada wap air 100 darjah Celsius. Sampai situ faham? Sampai situ clear? Boleh? Boleh follow? Dekat sini, sini dengar betul-betul. Dengar betul-betul ya. Dengar betul-betul ya. Saya ni celup-celup je. Eh? Dengar betul-betul. Okay, dengar betul-betul. Cikgu one more time. Okay, one more time yang mana? Eh, dengar betul-betul. Kan? Tak apa, one more time kerja lagi tu ni. Okay, yang ayam tanya. Banyak lawak. Kita main hentam. Kita main hentam je. Alright, so daripada sini. Daripada sini. Awak akan nampak Q1. Q1. Ais, awak tengok. Untuk cari Q1, okay, dengar ni. Untuk mencari Q1, awak tengok dua proses ni saja. Belakang ni jangan tengok. Dua proses ni saja. Belakang ni jangan tengok. Boleh? Boleh? Dua proses ni saja. Belakang ni jangan tengok. Boleh eh? So, nak mencari Q1, dua proses ni awak tengok adakah bentuk dia berubah. First, bentuk tak berubah. Adakah suhu dia berubah? Suhu berubah, bentuk tak berubah. Apakah itu suhu berubah, bentuk tak berubah? Muatan haba tentu. Sebab tu masa awal-awal tadi saya kata ini penting guys. Suhu berubah, bentuk tak berubah, muatan haba tentu. Faham? Faham kat situ? So, untuk mencari Q1, untuk mencari Q1 adalah sama dengan MC theta. Faham? Sampai situ clear? Faham kat situ? Okay? Ini adalah Q1. Untuk mencari Q2, berapakah haba untuk Q2? Tengok dua proses ni saja. Bentuk berubah tak guys? Bentuk berubah. Berubah ke tidak bentuk? Berubah. Suhu berubah tak guys? Suhu tak berubah. Bentuk berubah, suhu tak berubah, apa dia tu? Haba pendam tentu. Specific latent heat. Haba pendam tentu. Faham? Bentuk berubah, suhu tak berubah. Ini adalah haba pendam tentu. So, Q2 bersamaan dengan ML. L kita ada dua. Nak nangis kenapa tu? Okey tak tu yang nak nangis tu? Okey tak tu? Okey, L kita ada dua. Ini kan pelakuran ataupun penguapan. Tengok, kita ingat balik. Kita kembali balik ke zaman kita nak minta Milo tak dapat tu. Kita kembali balik zaman Milo tak dapat tu. So, ais menjadi air. Ais menjadi air. Itu adalah proses apa? Ya, ini L ini kita menggunakan haba pendam tentu pelakuran. Ataupun dalam bahasa Inggeris adalah fusion. Nak nangis sebab faham sangat. Alhamdulillah, terbaik. Sampai tu clear? Clear? Faham? So, sekarang ni air dengan air untuk Q3, tengok dua proses ni saja. Tengok dua proses ni saja, air menjadi air, bentuk berubah. Bentuk berubah ke? Tidak berubah. So, kalau bentuk tak berubah, suhu dia berubah ke tak? Suhu berubah. Terus kalau suhu berubah, bentuk tak berubah, apa nama dia guys? Muatan haba tentu. Specific heat capacity. So nak cari Q3, kita menggunakan specific heat capacity. M, ya lah saya tulis satu dia lah. Nak tulis lain, tulis lain. MC theta.
Faham. Sampai situ clear. Eh? Q sama dengan, nak kena padam sikit. Sebab dia kotor. MQ3 sama dengan MC delta. Q4. Untuk haba yang keempat. Daripada air, satu darjah Celsius, nak kewap air, satu darjah Celsius. Bentuk berubah tak? Bentuk berubah. Suhu berubah tak? Suhu tak berubah. So kalau bentuk berubah, suhu tak berubah, apa? Haba pendam tentu. ML. Ini kita guna apa? Haba pendam tentu apa? Untuk proses air menjadi uap air, boiling, boiling. Penguapan. 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 Ha, ni vaporization dalam bahasa Inggeris. Sampai situ semua clear? Clear. Bila soalan tanya, bila soalan tanya, berapakah haba yang diperlukan untuk menukarkan seketul, tak adalah ketul ais, kan? Tak ada cakap ketul ais, dia kata ais berjisim 2 kilo. Okay, dah, tak adalah dekat. Berapa nak keluarkan seketul ais, tak ada ya? Dalam, berapakah haba yang diperlukan untuk menukarkan 2 kilogram ais, 5 darjah Celsius kepada kepada wap air 100 darjah Celsius. Berapa haba yang kita perlukan, iaitu kita perlu mencari jumlah haba, betul? So berapa jumlah haba dia? Campur semua ni. Korang dah belajar, dah cari satu-satu. Campur semua ni, iaitu Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 dapat jawapan dalam unit joule. Senang ke susah? Senang. Senang. Extra faham sebab dengan buat kali kedua terbaik, bagus. Faham. Senang, kacang, senang kan? Nak dengar good news tak guys? Nak dengar good news tak? Nak dengar good news? Korang belajar full. Kalau korang dah faham full, selalunya soalan akan keluar tiga proses je. Faham. So maksudnya, kalau korang dah faham semua ni, tiga proses elek itu, buka kuaci tu lagi susah lah orang kata. Saya tak suka buka kuaci. Buka kuaci tu lagi susah lah daripada jawab soalan ni. Faham. Nak contoh kejap lagi saya akan bagi. Okay, boleh. Sampai tu semua clear. Buka kuaci tu lagi susah. Sampai tu semua orang faham. Okay. Alright, so saya minta untuk satu lagu. Okay, satu lagu. Lancar-lancar sikit ya. Satu lagu. Lepas tu kita buat soalan. Boleh? Boleh eh? Kita buat soalan. Satu lagu dan awak salin lah. Satu lagu untuk awak salin semua. Lepas tu kita cuba untuk membuat soalan. Alright, so host boleh mainkan lagu. Thank you so much. Off you go. Nasi menjatuhkan aku. Reputasi kini menjadi bisu. Dan aku, ku layu. Stay free, I don't.
Seharusnya impian untuk menggapai bintang terangi hidup ke. Dah bisa din dah. Dah bisa din dah. Boleh kita pergi kepada kesoalan? Boleh. Kita pergi kepada kesoalan. Kebolehan eh, kebolehan. Okey, jom. Kebolehan saya ke pemadaman. Kebolehan okey, saya pemadam eh. Ini saya ambil daripada soalan pasir lah eh, soalan pasir. Soalan pasir. Tapi saya tak ingatlah pasir tak boleh lah pasir berapa. Saya tak tulis dekat tulis lah pasir berapa. Pasir tulis itu soalan sekian. Ya sekian main, ya sekian. Cikgu BM pada sebenarnya. Ni fizik, bukan BM, tak apa. Dimaafkan. Okay. Okay. Right, so now, saya pergi kepada satu soalan. Sekejap. Satu soalan, dengar dulu. Eh, saya tulis dulu. Alright, satu soalan, dengar dulu. Lepas tu, baru awak salin. Okay, boleh? Dengar dulu. Dengar dulu, lepas tu bawa salin. Okay, kekonfirman. Menguruh. Okay, bagus. Korang bila jaga kebolehan, kesilaan, dalam exam DM, janganlah tulis benda tu. Okay? Kalau korang tulis benda tu dalam DM, bisang ni. Okay, jangan tulis benda tu. Tak ada suara. Dengar ke suara saya? Dengar ke? Dalam kelas fizik je boleh, ya? Dalam fizik je boleh. Dalam kelas BM jangan macam tu, okey? Kalau awak buat tulis apa cakap macam tu dalam kelas BM, pisang nanti korang, eh? Jangan macam tu. So, contoh soalan. Contoh yang pertama. Yang pertama, dia minta awak, Messi, berapakah, tengok je dulu tak apa, sambil-sambil korang makan kuaci tu, eh? Berapakah jumlah tenaga haba, okay. Berapakah jumlah tenaga haba yang diperlukan? Ini adalah soalan objektif, soalan objektif SPM tahun ini, saya tak pasti lah. Saya tulis lah kat sini, yang diperlukan untuk memanaskan, untuk memanaskan, memanaskan 2 kilogram ais. Ais hingga menjadi, okay, hingga menjadi air pada 80 darjah Celsius. Ini soalan dia. Bahasa Inggeris. Selain kuaci, sumi pun susah juga. Guys, sumi tu scam. Nampak macam senang buka. Dalam banyak-banyak korang beli satu paket, 2 je kot yang boleh buka. Lain semua kena guna garfu. Okay, so berapakah jumlah tenaga haba? How much? How? What is the heat? What is the amount of heat needed? Sorry. What is the amount
of heat needed, okay, heat needed to heat up 2 kilogram ice until become water at 80 degree Celsius. Dan dia bagi dekat awak dekat sini. Yang dia beri dekat awak, cikgu, ais tu berapa suhunya? Ais tu adalah 2 kilogram. Ais jumlah tenaga habis untuk memanaskan 2 kilogram ais kosong-kosong. Ini adalah kosong darjah Celsius. Kosong darjah Celsius betul. Kosong darjah Celsius. Sorry, terlupa. Kelupaan kat sini. Ais to heat up 0 degree Celsius of 2 kilogram ais. Lepas tu, yang dia bagi dekat awak adalah muatan haba tentu air bersamaan dengan 4.2 darab 10 kuasa 3 JKG negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Dia bagi lagi satu, haba pendam tentu pelakuran bersamaan dengan 3.34 darab 10 kuasa 5 JKG negatif 1. Ini dia bagi. Ini dia bagi. Okey. Macam mana jawab soalan ni? Okey, macam mana jawab ni? Allah Akbar. Sebaik tak itu. Okey, sorry. Okey, so macam mana jawab soalan ni? Benda pertama, macam nak jawab soalan ni? Benda pertama, kita kena baca bismillah. Okey. Lepas tu, boleh kita jawab. Then, MHT air. MHT. MHT ni apa? Ni adalah kita punya C. HPT pelakuran. Ini adalah kita punya L. So, kita faham. Boleh? Okey, yang pertama. Yang kedua. Baca soalan elok. Berapa jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk memanaskan 2 kilogram ais kosong darjah Celsius hingga menjadi air pada suhu 80 darjah Celsius. Tengok balik korang punya, tengok balik tadi, perjalanan hidup seketul ais. Tengok balik benda tu. Tengok balik benda tu. HPT dia sama dengan 3.34 lah, 10.5. Tengok balik perjalanan ni. Ya, perjalanan. Mula-mula, kita ada seketul ais, guys. Seketul ais. Ini adalah seketul ais. Okay. Kamu nampak soalan ni selalu keluar SPM. Selalu keluar dalam exam. Exam korang pertengah tahun pun pernah keluar benda ni. Awal tahun pernah keluar. Agak-agak korang selalunya tinggal atau tidak. Soalan macam ni. Kalau korang nampak lah sebelum ni. Skip. Tinggal skip. Okay. Messy. Soalan ni simple je, guys. Kita ada ais. Mass dia adalah 2 kilogram. Temperature dia kosong darjah Celsius. Sampai situ. Termas keluar tak? Termas keluar ke tidak? Mestilah keluar. Okay, mestilah keluar, guys. Okay, ni adalah ais. Dia nak menjadi, hingga menjadi air pada suhu, dia nak jadi air. Okay, dia nak jadi air pada suhu, mass adalah tetap 2 kilogram, suhu dia adalah 80 darjah Celsius. Okay. Kalau awak tengok perjalanan hidup seketul ais, sebelum dia menjadi air dengan suhu 80, dia jadi apa dulu? Jadi apa dulu? Dia jadi, ni ais dah kosong. Lepas ais kosong ni jadi apa? Dia jadi, dia bertukar bentuk dulu. Dia bertukar. Tangan saya dah busing-busing ke ni? Dia bertukar bentuk dulu pada suhu kosong darjah Celsius. Betul. Sebab kita daripada ais nak bertukar bentuk, dia akan tukar bentuk dengan suhu yang sama. Tengok balik dekat perjalanan hidup seketul ais tu.
Betul. So, maksudnya dia akan jadi air dulu. Dia bertukar bentuk dulu. Ada yang kata, kenapa air saya dah jadi macam kacang? Tak apa. Tak apa, guys. Lukisan belakang kira. Lukisan tu belakang kira. Lukisan tu belakang kira. So, dah jadi kosong, baru dia boleh naikkan suhu. Sampai sini semua clear. Tengok balik. Tengok balik semua ni. Okay? Memang kena kosong. Ya, macam saya kata tadi. Daripada ais nak bertukar menjadi air, dia akan pergi ke kosong dulu. Iaitu dia punya melting point dulu. Baru dia bertukar menjadi. Lepas tu, baru dia berubah dia punya suhu dia. Bukan ke cube dulu. Awak tengok, kita start daripada kosong, guys. Kalau kita punya perjalanan cube spiral ice tadi, ini adalah ice kita, negatif 5 kan? Lepas tu, tukar ice kosong, betul? Kita dah start daripada kosong. Ini kita dah tak ambil. Faham? Ini kita dah tak ambil. Kita start daripada kosong. Lepas tu saya kata tadi, yang saya bagi tadi tu adalah full. Itu adalah full sebenarnya. Itu adalah full. Cuma janganlah awak tak ada kosong tadi tu kan. Kita ambil lah sikit-sikit. Okay, sampai situ clear? Okay, sila rujuk riwayat hidup sebetul lain. Ikut korang lah, korang nak bagi nama apa pun. Janji ais tu biar kat situ je, okay? Korang jangan ubah-ubah. Okay, kosong-kosong. So dekat sini korang nampak arrow ni. Arrow ni adalah Q1. Ni adalah Q2 sebelum dia nak berubah. Sebelum dia nak berubah. Ni adalah hubber dia. Q2 adalah dia punya training. So hubber dia. So awak tengok nak tengok Q1. Berapakah kita punya Q1? Q1 kita, awak tengok dua proses ni sahaja. Dua state ni sahaja. Dua state ni, ice ni, ice ke air. Bentuk dia berubah ke tak berubah? Bentuk dia berubah lah. Bentuk dia berubah. So kalau bentuk berubah, suhu dia berubah tak berubah? Suhu tak berubah. So kalau suhu tak berubah, bentuk berubah. Apa dia? HPT, guys. Haba penam tentu. Suhu tak berubah, bentuk berubah, haba pendam tentu. Specific latent heat SLH, betul. Tukar pula. Tertukar, tersilap. Faham? Ingat, suhu tak berubah, bentuk yang berubah. Tu haba pendam tentu ataupun specific latent heat. Kalau suhu berubah, bentuk tak, itu adalah muatan haba tentu. So sekarang ni, bentuk berubah, suhu tak berubah. Ini adalah Q1 bersamaan dengan ML. Faham? Q2. Ni adalah apa? Ni adalah pelakuran lah, betul? Sebab ini adalah pelakuran, proses pelakuran. So, untuk air ke air, bentuk berubah tak? Bentuk kita berubah tak? Bentuk tak berubah, suhu dia berubah tak? Suhu berubah, kawan-kawan. Suhunya apa dia? Muatan haba, tentu specific heat, capacity. So, Q3 sama dengan MC theta. Q3 pula, Q2. Q2. So, kira satu-satu. Now, jom kita kira. Kira Q1. So, Q1 dengan ML. M kita berapa? 2 kilogram. L kita berapa? Ini dah bagi. 3.34 darab 10 kuasa 5 unit tak payahlah. Darabkan, tekan kalkulator. Kalkulator beli mahal-mahal. Tekan. Apa? 6680. 660 68 668 unit. Saya ikut awak je. Korang yang tulis kan. Korang yang kira. 668. 668 ribu joule.
tak boleh pakai MCT tattoo, tak boleh. Lepas tu saya kata, tengok saya punya apa ni, perjalanan hidup seketul ais tu tadi. Q1 dah settle, Q2 MC Theta. Theta tu apa guys? Theta tu apa? Theta tu adalah MC temperature final. Initial kan? Temperature final tolak temperature initial kan? Suhu akhir tolak suhu awal kan? So dalam dekat untuk Q2 kita ambil dua proses ni kan? Dua proses ni kan? So untuk dua proses ni, antara suhu ni mana suhu akhir? 80 ni lah suhu akhir. Betul? Kan? Ni suhu air kita, ni adalah temperature final, ini adalah temperature initial. So, temperature initial kita adalah, ada yang kata kosong. Kosong sini lah, betul lah, kosong. Jangan ambil kat sini eh. Sebab Q2, saya kata tadi, Q2 tengok dua ni sahaja. Tengok dua ni sahaja. So, M kita berapa? 2 kilogram. C kita berapa? Ni 4.2 nak cukup kosong 3. Dah bagilah. TF kita berapa? 80. Temperature image kita berapa? Kosong. Tekan kalkulator berapa? Berapa? 672,000. 672,000 joule eh. Betul eh? Soalan nak apa? Soalan nak jumlah tenaga apa? Tambah je lah. Tambah je. So makanya Q total bersama dengan Q1 tambah Q. Dua. Apa tu? Yang tu 680 tak? Ni 668,000. Sebab dia adalah garap kuasa 5 ni. Garap kuasa 5. Q1 tambah Q2 maka awak akan dapat 668,000 joule tambah 672,000 joule. Berapa jawapan akhir dia? Berapa jawapan akhir dia? 134 berapa? 1340,000. 1340,000 joule. Settle. Senang ke susah? Jawapan dengan KJ boleh kan? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Awak nak buat 1.34106 pun boleh. Tak ada masalah. Saya nak tanya. Keluar soalan ni, korang nak tinggal lagi ke tak? Nak tinggal. Jangan tinggal lagi. Sebab dah nak tinggal soalan ni. Senang ke tak soalan ni? Senang kan? Senang kan? Okay, saya minta awak untuk salin yang ini dulu. Yes, saya minta awak untuk salin yang ini dulu. Satu lagu. Lepas tu saya minta saya akan tulis lagi satu soalan. Awak pula yang try. Boleh? Last question sebelum kita habis. Satu soalan korang yang try. Boleh? Okay, salin yang ini dulu. So satu lagu, off you go. Thank you. Taitara motoranai to itte mezashita no wa aoi aoi ano sora. Terima Oh,
Alright, settle. Dah. Semua dah ready dengan satu soalan yang terakhir yang saya nak bagi kat korang. Kebolehan semua orang? Boleh? Ready? Kebolehan saya ke pemadaman? Kebolehan? Kebolehi! Baik, okay, saya dalam. Kebolehi. Makin lama BM korang. Ingat eh, ayat-ayat macam tu dalam kelas BM, dalam karangan jangan tulis. Okay, itu pesanan saya. Kan nanti kan korang kata, cikgu pun selalu bagi tahu benda ucap tu. Ah, jangan. Kan saya kat kena. Jangan eh. Dalam kelas fizik tak apa. Dalam kelas fizik tak apa. Cikgu, wap air ni bahaya ke? Bahaya. Wap air lagi bahaya daripada air yang panas. Wap air, pressure dia lagi tinggi. Ayah, lagi lagi bahaya. Pressure dia lagi tinggi. Pressure dia lagi tinggi. Itulah saya nak kata. Okay? Nanti saya bagi tahu cikgu. Cikgu buat macam tu. Saya kata saya tak kenal. Mana saya tahu? Ikut. Nombor macam mana? Nombor dua. Okay, nombor dua. So, nombor dua, berapakah? Okay, berapakah kuantiti haba? Okay, berapakah kuantiti haba? Kuantiti haba tu, Cikgu Rasdan ada guys kat situ guys. Eh, kita ada Cikgu Rasdan, kita ada Cikgu Aiman eh. Siapa lagi dalam ni? Kita tengok sikit. Cikgu Rasdan, Cikgu Aiman apa ni? Alamak, tak nak buka korang punya cerita. Kita ada Miss Fina, eh. Kita ada Zahid, kita ada Sir Arif. Semua ada kat situ. Eh? Alright. Okay. Miss ni. Apa tadi saya nak tulis? Dah lupa lah. Berapakah kuantiti haba yang diperlukan? Berapakah kuantiti haba yang diperlukan? Yang diperlukan untuk menukarkan? Untuk menukarkan 20 gram. Bila awak nampak gram, jangan lupa apa guys? Ingat, nampak gram ni, jangan lupa apa? Jangan lupa tukar kepada kilogram. Ya, betul. Pada suhu 0 darjah Celsius kepada air pada suhu 40 darjah Celsius. Okey. Lepas tu kita ada bahasa Inggeris dia. Yes. What is the amount of heat needed? What is the amount of heat needed to change 20 grams of ice at 0 degrees Celsius to water at 40 degrees Celsius? Dan dia beri dekat awak, eh? Dia bagi dekat awak masalah dia bagi dekat awak muatan haba tentu air, eh? Muatan haba tentu air adalah 4.2 darab 10 kuasa 3 J kg lagi 1 darab Celsius lagi 1. Lepas haba pendam tentu pelakuran adalah 3.34 darab 10 kuasa 5 J kg negeri 1. Alright guys. Ini soalan dia. Saya percaya korang boleh buat. Cuba dulu. Lepas ni kita bincang tengok sama ada jawapan awak betul atau tidak. Boleh ke boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kebolehi, eh? Kebolehi. Alright, kebolehi. Okay, so saya minta awak untuk cuba yang ini dulu. Satu lagu,
satu lagu, lepas tu kita bincang. Boleh? Satu lagu, lepas tu kita bincang. Alright, so jangan lupa, gram ni kena buat apa? Gram ni kena buat apa? Okay, so off you go. Off you go, satu lagu, lepas tu kita bincang. Off you go, thank you so much. Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Okay guys, berapa jawapan korang? Cuba jawapan korang. Tulis sikit, cuba jawapan korang. Cuba komen dekat dekat komen ruang chat, berapakah jawapan anda? Berapa ramai yang dapat sama guys, ramai yang dapat sama. Okay, jom kita tengok adakah jawapan anda betul ataupun enggak. Okay, macam ni. Berapakah kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 20 gram ais? Ada suhu kosong aja, Celsius. So sekarang ni kita ada ais. Ada ais, okay, ada ais. Saya ni je lah bentuk ais saya yang saya tahu nak lukis. Okay, kita ada ais. Mass dia adalah 20 gram. 20 gram, jangan lupa tadi saya kata 20 gram tukar kepada kilogram. Iaitu awak akan dapat berapa tu? 20 gram kepada kilo. Bahagi dari 1000. Bagi 1000. Dapat apa? 0.02 kilogram. Kan? 1, 2, 3. 0.02. Okay, lepas tu temperature dia adalah 0.02 Celsius. Pergi kepada air pada suhu ni air, suhu dia mass tetap sama, suhu dia adalah 40 darjah Celsius. Dia takkan sewenang-wenangnya pergi kepada air begitu sahaja. Makanya
dia akan bertukar dahulu. Sebab ini adalah konsol yang Celsius sampai kepada dia punya melting point dia. Okay, melting point dia, maka dia akan berubah menjadi air dulu. Dia akan berubah menjadi air dulu. Di mana mass adalah sama dan suhu adalah sama. Tengok balik kehidupan perjalanan hidup seketul ais. Ah ni kaki tak ada. Lupa nak rukik kaki. Kakak berjalan pula air ni. Okey. Sama je semua faham. Sampai kat situ. Q1, Q2. Q1, tengok dua state. Q1, tengok dua state ni saja. Ais kepada air. Apa yang berubah? Bentuk berubah ke tidak? Bentuk berubah. Bentuk berubah, suhu berubah ke tidak? Suhu tidak berubah. So, kalau suhu tak berubah, bentuk berubah. Apa nama eh? Apa nama eh tu? Ia iaitu Q1 sama dengan ML. Ini adalah HPT. L kita guna L pelakuran fusion. Betul. Pelakuran fusion. Kebetulan di situ. Right. So, Q2. Kat Q2 ni, air kepada air, bentuk dia berubah ke tidak? Bentuk berubah ke tidak? Bentuk enggak berubah. Suhunya berubah ke tidak? Suhu. Suhu berubah. Suhu berubah, bentuk tak berubah. Apa nama eh? Specific heat capacity. Di mana Q2 adalah MC theta. Jom. Sekejap, jom kira. So, M dekat sini adalah 0.02 kilogram. L kita dekat sini berapa? 3.34 darab 10 kuasa 5. Kirakan kalkulator berapa dapat? 6680. 6,680 joule. Itu pertama. Q1. Q2. MC kata, M kita berapa? 0.02. C berapa? C ni, MST air ni kan? Ni C, nah, ni C. Ni adalah 4.2 darab 10 kuasa 3 darab dengan theta kita berapa guys? Theta kita ini adalah temperature initial, temperature final. Final kita 40 tolak kosong. Tekan kalkulator, berapa dapat? 3360. Dia nak cari berapakah kuantiti haba. Maksudnya apa? Maksudnya dia nak jumlah haba Q total, iaitu Q1 tambah Q2 di mana 6680 tambah 3360. Berapakah jawapannya guys? 100, iya betul. 10040 joule. Itulah jawapannya. Senang ke susah? Senang. Easy. Dapat PhD dah. Tu dapat PhD. Itu power. Itu power. Okay. Segu saya terlukis air. Tak apa. It's okay. Okay. Kepada yang salah. Bukan untuk salah. Yang mungkin careless mistake. Saya tak nak awak menggunakan correction tape, apa ni, correction pen. Tak payahlah guna benda tu eh. Kalau salah, stretch saja. Slash saja. Guna pen merah, lepas tu tulis jawapan yang betul dekat tepi. Why? Sebab kalau awak guna apa correction tape correction pen tu, yang pertama lambat, yang kedua benda tu akan koyak, yang ketiga tak deh eh, tak gemeh. Yang keempat paling betul adalah yang saya nak, adalah yang kami semua nak, adalah awak belajar daripada kesilapan. Supaya the next exam, the next untuk awak buat revision, awak tak akan ulang balik apa yang awak salah. Sampai tu clear ke? Boleh. Kefahaman di situ. Kefahaman. Boleh. Kefahaman. Alright. Apa yang kita belajar pada hari ini, semua orang okey? Okey semua orang? Okey. Ada nak screenshot? Okey, screenshot. Ah,
Kesekrin kesyotan. Ha, kesekrin kesyotan. Sukrinu syotok. Go. Screenshot satu. Kesekrinu kesyotan. Betul. Kesekrinu kesyotan. Rosak. Jangan gunakan ayat-ayat tu dalam kelas BM je. Ha, nanti pisang nanti korang. Saya tak bersalah. Saya dah beritahu kan. Eh? Saya tak bersalah. Cikgu nak IG nak tag. Ha, IG saya Miro tu. Itu je. Okay. Alright. Alright. So, insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi nanti. Saya rasa sampai di sini sahajalah kelas kita pada hari ini. Alright. Lepas ni awak ada session lagi kan? Awak ada session lagi dengan Seres kalau tak silap saya. Alright. Awak ada session lagi dengan Seres kalau tak silap saya. Alright. So, saya rasa di sini sahaja kelas kita pada hari ini. So, saya mengucapkan thank you so much.